puspas cantik-cantik kali. Ah, ini di salah satu sekolah swasta ada di Malaysia. Di parkirannya kita mau menuju TKP Natal kita di sebuah sekolah. Ini lapangan basket sekolah Cina nih di Petaling Jaya. Ini kayak lobinya tuh apa ya? Sini pun bisa lah Natal, tapi nggak pakai AC memang. Iya, kipas aja lah Pak. Ini sekolahnya luas sekali ini. Ini paling besar ini di daerah Petaling Jaya. Pintu masuknya banyak kali, linglung kita di sekolah ini. Kita Natal di aulanya. Sekolah Cina Petaling Jaya. Udah nyampe. Kita di sini. Ini auditoriumnya. Orang Bapak mana? Orang Bapak mana? Bapak? Iya. Bapak balik lah. Masa? Ambil barang. Oh, balik lagi. Dari mana minum? Hah? Dari mana? Dari mana? Tadi ya? Oh. Narotina. Tadi aja. Yang mana? Yang banyak kali. Ini nunggu. Biar gue lah. Auditorium. Kita Christmas di sini. Ini screen-nya bisa muncul, bisa ditutup, guys. Di aula sekolah. Piala-piala banyak tuh. Ini kursinya kayak model bioskop gitu ya. Lagi dekor. Ini aulanya. Ini yang kecil, ada dua aula, yang paling besar. Ini yang kecilnya. Aula di salah satu sekolah swasta. Sekolah Cina. Kayak model bioskop gitulah posisi kursinya, makin turun gitu. Kita Natal di sini 24 dan 25. Buat teman-teman sekitaran Petaling Jaya, Selangor, Sungai We, please come and join us. Ini kawan-kawan lagi buat pohon Natal. Prepare, sini dia. Buat dua pohon Natal kayaknya. Ini ada piano asli. Piala-piala tuh. Ada sound system, mixer ala kadarnya. Ada screen di sini. Panggungnya lumayan lah. Mantap nih, ada stage-nya juga. Full AC, AC-nya kayak gini nih. Satu lagi nih, kayak gini modelnya. Ya, ya, cepat, 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 cepat. Jangan lama-lama. Senyumlah dulu tadi. Mana senyummu? Senyum kamu mana? Siapa kita? Siapa kita? Maria. Siapa kita? GBI Icon City bilang gitulah. Siapa kita? Icon City. GBI Icon City. GBI. Biar bule-bule gitu. GBI. GBI Icon City. Sungai Wei.
Jadi kan orang-orang di sana kan orang Cina. Iya. Jadi orang bahasa kita bahasa Inggris lah. Bahasa itu kan bahasa Inggris. Iya. Tapi kan enggak pernah mendengar bahasa Inggris. GBI biasanya kan disebut GBI. Datanglah hari ini kalau manggil. Kami persilakan. Wow. GBI Icon City. Baru kami. Hah? Siapa? GBI. Oh, GBI. Kalian kan apa? Masuk. Masuk kami. Terus tiba-tiba kan udah selesai pelanggan kami. Lain pula bahasa kami. Kami dari ucapkan selamat hari Natal dari GBI Icon City. Sebelum semua orang, go GBI. Tadi GBI katanya. Oh, itu ceritanya. Terus pada saat itu kalian di panggung ketawa enggak? Atau setelah acara? Setelah acara. Baru diketawa. Iya. Dan diketawai oleh Bapak E. Pada saat itu, pada saat dipanggil, ketawa. Karena kami enggak ngekan kita maju, enggak tahu kita kalau GBI itu kami. Iya, iya. Karena spelling kami, English ya. Setelah selesai kami memanggil. Tepuk tangan semua. Iya, si orang-orang yang kami yang terbaik. Dan ya, YouTube lah bang, subscribe lah. Di YouTube siapa? FGA. Kan masih YouTube lah. FGA? Iya. Oke, nanti aku cek lah. Keren lah. Oke. Semua orang kayak bersuara-suara, wih kerennya. Jadi itu aja ceritanya, curhatannya. Ah, udah lah bang. Gak jadi itu. Bersuat. Itu aja? Iya. Yang sesimpel itu aja. Oh Tuhan.